Terus bunga-bunga. Salah satu aku student college di Constance. Salah satu alasannya aku ambil student college di Constance karena aku mau travel di daerah Baden-Württemberg. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya mau kuliah di daerah Baden-Württemberg, kalian tuh harus bayar 1.500 euro per semester. Sedangkan kalau misalnya kuliahnya di provinsi lain selain Baden-Württemberg dan NRW, kalian hanya perlu bayar 200-300 euro gitu. Jadi karena plan aku so far nggak bakal kuliah di BW, aku tetap mau tuh explore daerah BW. Makanya aku ngambil di Student College Constance. Aku bakal share travel takeaways aku dari 2 hari yang lalu, di mana aku travel dengan 2 teman aku dari Student College Constance, Wilson dan Teresa, dan adik aku yang kebetulan lagi visit aku di Constance. Tapi menurut aku, video ini bukan guide buat kalian yang mau travel ke Heidelberg, karena waktu kita travel itu lagi di zaman corona sekarang, dan kita sekarang lagi di tengah-tengah lockdown gitu. Ada beberapa tempat yang nggak bisa kita kunjungin karena tutup. Istananya aja kita nggak bisa explore sepenuhnya karena ada bagian yang tutup gitu, karena itu ruangan tertutup gitu kan. At least kita bisa, aku baru pertama kalinya travel setelah sekian lama tinggal di rumah aja karena corona, and seeing those beautiful architectures, like European architectures, really made my day gitu. Jadi I wanna share a bit and some of the tips and lessons kind of yang aku dapat dari one day travel ini. Try myself inside the juice, yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I travel around on teori kan udah ada. Oh, udah ada. Kita gimana caranya kita pakai bahasa yang bagus gitu buat jelasin teorinya. Yang murah atau jelek? Mau ini. Ini. Ada yang 500-an emang? Oh, itu 500 kuning. Betul banget. Now, I want to talk about how I plan my trip. Hal pertama yang aku lakukan adalah cek train schedule and weather app. Ini satu habit yang aku pelajarin sejak aku nyampe di Jerman, adalah planning ahead everything, bener-bener tentuin berangkatnya mau jam berapa, pulangnya jam berapa, mau kemana aja, make a rough draft of a map, gimana kamu list tempat yang mau kamu kunjungin dan waktunya di situ berapa lama gitu, supaya nggak buang-buang waktu. Dari Constance ke Heidelberg itu memakan waktu 4 jam, jadi aku pikir bolak-balik aja udah 8 jam
gitu kan. Jadi aku harus benar-benar time efficient gitu with this trip supaya nggak rugi. Dan juga harus selalu cek weather. Di Jerman kan lagi akhir-akhirnya winter. The weather is kind of like dynamic. Sangat bagus kalau misalnya sebelumnya kalian cek dulu cuacanya di sana. Mostly you want it to be sunny, tapi we don't get a lot of suns lately. Jadi it will be better if you pick a day where the suns comes out, so you would like enjoy the trips and to the fullest. Second thing to do, I check the regional tickets. Aku diajarin temanku ini ada yang namanya regional ticket. Jadi itu beli tiket yang berlaku untuk satu Bundesländer. Karena aku tinggal di Baden-Württemberg, jadi aku bisa explore satu region itu with that ticket gitu. Harga tiketnya itu 24 euro dan setiap orang yang travel sama kamu itu dikenakan biaya 6 euro. Jadi kalau misalnya 2 orang, tiketnya itu jadi 30 euro. Kalau 3 orang, jadi 36 euro. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian travel dengan banyak orang, itu pasti makin murah. Tapi ini satu hint yang aku juga baru pelajarin dari trip kali ini. Jadi kita tuh nggak tahu kalau misalnya regional ticket ini cuma buat regional ban, regio ban, dan S-Bahn, U-Bahn, Buses, and Trams, gitu. Kita sempat naik satu train IC dengan regional tiket itu nggak bisa naik IC, ICE, dan EC. Intercity, Intercity Express, and Aerocity. Kita hampir didenda, tapi it's our lucky day. Just have to pay for the one trip, gitu. Dari Heidelberg ke Karlsruhein. Dan itu harganya 16 euro. Sedangkan tiket yang regionalnya aja kita bayar cuma 10 euro. Take a note on that. If you don't know, because it almost got us trouble, but luckily it didn't. Ini malam yang dingin-dingin. The person. Ice.
panjang banget. Tahu alasannya kenapa? Jadi ini tuh disinfektannya gede banget gitu. Enggak, ya udah enggak penting dijelasin. Kayak... Ih, habis. Tangan hantu kali. Ya. Waduh. Baik banget. Thank you.